Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat singkar angin dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kami dari tim singkar angin yaitu sedang berada di daerah Talang Tutu. Dan insya Allah pada malam hari ini ya, kita akan mengungkap misteri yang ada di lokasi saat ini. Dan juga untuk kita masuk ke sini tadi memang jalannya cukup ekstrim ya, ekstrim. Kita sempat juga karena sudah juga baru selesai hujan tadi ya, ekstrim, jadi sedikit berjibaku untuk sampai ke lokasi ini. Malam hari ini kita coba untuk menguak misteri yang ada di tempat ini. Dan nanti kita akan untuk ini kita langsung aja ke untuk ke divisualisasi di kampus lukisan terlebih dahulu. Terus juga nanti baru ke kita ke mediumisasi. Dan kita akan bertanya dulu pada saudara-saudara kita yang ada di Singkar Angin. Jadi bagaimana di lokasi yang saat ini? Terus gimana nih? Energinya besar. Oke, sahabat ya. Oke, sahabat mungkin seperti itu dari Mas Roso ya. Mungkin dari saudara Ambar gimana? Saudara Ambar, dari kita masuk ke sini. Ya. Ekstrim. Lumayan ekstrim. Ekstrim masuk ke lokasi ke juga lokasinya ekstrim. Lumayan ekstrim. Dan juga di sini auranya lumayan kuat. Mungkin kita untuk kita ke visualisasi di kampus lukisan lebih dahulu sahabat ya. Oke sahabat Singkar Angin, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti di jejak penelusuran Singkar Angin. Assalamualaikum. Oke, bersama siapa? Yang sepuh. Yang sepuh. Ya.
Apakah benar yang sempat ada di lukisan kita ini? Tuh. Tuh. Terus kalian Ya, mau ngapa ke sini? Yang pertama kami ke sini, kami silaturahim kepada yang tunggu di tempat ini. Dan adapun ya, tujuan kami ke sini, ya kami ingin sedikit mengetahui tentang sejarah di kampung daerah Telang Betutu ini. Tempat perlintasan seperti apa? Saya panggilnya apa nih? Perlintasan. Eyang ya, Buyut ya. Sapu jagat. Ini perlintasan. Perlintasan seperti apa itu? Banyak. Kerajaan. Dan saya perhatikan ini, Buyut. Ya, di sana kan ada dua sosok. Itu sosok perempuan. Ya, gua lihat di sana, di lukisan. Ya. Sosok perempuan dan ada satu sosok laki-laki. Itu siapa itu? Sentanu. Yang mana? Yang laki-laki tersebut. Itu dari golongan apa itu? Dari golongan manusia atau golongan bangsa jin? Jin. Dari golongan bangsa jin. Jin ya. Jadi bukan dari golongan bangsa manusia. Ya, tapi. Tapi kalau perempuan itu dari golongan manusia. Oke. Sahabat. Dan terus juga tadi Boyot bilang di sini perlintasan. Perlintasan. Sriwijaya, Jambi. Sini berarti banyak kapal-kapal lah. Dahulu kala. Dahulu kala banyak kapal-kapal, sahabat. Karena di sini ada sungai. Ya. Ini ada sungai. Kita nih di sini ada sungai. Dahulu di sini kan sungai besar, sahabat. Tapi lama kelamaan ini menjadi kecil ya. Memang benar di sini ada sungai ya. Di daerah kampung Talang Betutu. Ya, berarti dulu besar ini. Ya. Karena rakusnya manusia. Karena rakusnya manusia. Rakusnya seperti apa? Alam sekitar dirusak. Alam sekitar dirusak. Iya. Ya tidak memikirkan nanti untuk kedepannya siapa, keturunannya siapa. Jadi lebih mungkin lebih sembarangan lah ya. Betul. Ya Bu Yud ya, lebih sembarangan ya. Terus kalau Bu Yud makamnya di mana? Jauh dari sini. Sini sebenarnya tempat perlintasan. Oh, masih daerah sini. Singgah di sini. Jadi memang bukan sepuh yang jauh. Pendahulu di sini ya. Betul. Dan juga pendatang juga ya. Betul. Pendatang juga bukan asli dari daerah sini tapi beliau dulu ya. Menyebarkan agama Islam ya. Betul. Jadi yang sebut yaitu menyebarkan agama Islam ya, di daerah seberang ya. Ujung Kulon. Ujung daerah Kulon dan sampailah ke tempat ini. Dan sini dulu masih hutan besar ya. Belantara. Dan akhir-akhirnya membangun tempat ini dan dari anak cucu keturunannya pun sekarang ada di sini ya. Seperti itu sahabat ya. Cuma ya. Aku berpesan sama kalian semua. Iya. Benarkan akhlak-akhlak kalian. Oke, sahabat. Karena tidak kesedihan. Iya, karena manusia ini akhlak yang rusak. Akhlak itu benar-benar akhlak ya, karena apa di dunia ini ada bisa tidak mungkin ya mengerti ya. Hati ya, akhlak dibenarkan jangan meminta kepada siapa siapa kecuali yang di, yang kuasa. Oke, mungkin masih ada atau ada apa peninggalan ya, candi seperti di sini, seperti candi tadi yang betul, kita
sudah lama tertanam. Tertanam seperti sebuah candi ya. Berarti di sini dulu ada kerajaan ya, istilah kerajaan ya di sini ya. Dan wilayah Ketemangan. Di sini ialah yaitu sungai, dari itu sungai besar dan banyak kapal-kapal, dan di sini juga ada di candi ya. Jadi masih berkaitan dengan daerah Jambi juga sini ya. Di sahabat, jadi masih Jambi di masa-masa di setelah di Sriwijaya itu ke Jambi ya. Gitu ya. Cuma berpesan sama kalian semua ya, berhati-hatilah. Karena dunia ini semakin rusak, tapi rusak bukan dunia tapi dari manusianya sendiri. Oke. Yang suka merusak. Terima kasih ya. Terima kasih yang ya, yang sepuh atas penyampaiannya, itu atas telah mengasih wejangan ataupun memperingatkan untuk kami, sehingga untuk bisa lebih berhati-hati lagi ataupun juga lebih bertata kromo. Tata kromo ya, jangan rusak alam ya. Sahabat ya. Ini sahabat ya, makasih ya yang ya, makasih ya. Ya, pamit ya. Kenapa kalian musik? Tepat kami. Ini beda lagi, sahab. Sosoknya beda ya. Ya kami tidak mengusik, kami silaturahmi ke sini. Kalian pada musik datang ke sini. Ganggu ketentraman kami di sini. Terganggunya seperti apa itu? Rame-rame di sini untuk apa ya kalian? Ya kami ingin tahu tentang yang pernah terjadi di sini, bisa di daerah kerajaan ini. Dulu itu kerajaan manusia, lintas manusia, tempat pelewatan manusia dulu. Ada kerajaan dari manusia, dari golongan bangsa, dari kami ataupun dari manusia maupun dari bangsa jin. Ada dari bangsa jin dan manusia ya. Perlintasan jalan ini, tempat jalan ya. Di Rami juga sini. Terus apa lagi dulu di sini? Ada sebuah sungai yang besar. Sungai besar tembus ke laut sana. Oh, laut ya. Ini bisa nembus ke daerah Gasing ya. Gasing laut ya. Ya, ya, nyambung ya. Oke. Sahabat ya. Masih ada lagi yang sampaikan? Tidak ada. Ya. Makasih kalau tidak ada. Silakan pulang. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa? Yang datang dari mana ya? Kalau boleh tahu. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Apa itu yang kalau boleh tahu? Rumah. Rumah besar. Rumah siapa? Rumahku. Di mana? Di sini. Di sini rumahnya. Ya. Terus? Dulu. Sekarang enggak ada lagi rumahnya. Tidak. Di sini adalah sungai. Iya, betul. Luas. Sangat luas. Akan banyak terjadi peperangan dan juga rumahku ya dahulu
dihancurkan. Ada di bawah sungai. Dulu aku ada sanak keluarga di sini. Terbunuh. Bukan. Di sini ada sebuah keraton. Di sini ada peperangan. Dan di sini ada tempat para saudagar. Dan di sini tempat penyeberangan ke orang-orang asing yang ingin tidak ingin menyeberang melalui kapal-kapal besar mereka. Di sini dulu kerajaan menyambung ke daerah Jambi. Apa keperluan kalian datang ke tempat ini? Apa yang ingin kalian ketahui? Di sini dulu adalah sungai. Sungai besar. Dan di sini dulu hutan belantara. Dan masih banyak hewan-hewan buas di tempat ini. Nah, mau nanya itu yang seperti yang di lukisan itu perempuan itu Nyi Sulas Asih. Iya. Kalau itu di bawah dia yang menyelamatkan Nyi Sulas Asih dari sebuah peperangan pertempuran karena kekasihnya yang telah gugur dalam pertempuran itu. Ya. Dan terus untuk yang itu siapa? Yang sepuh. Beliau adalah seorang ulama dan masih ada keturunan dari daerah Cirebon. Nah, beliau menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Sumatera dan akhirnya beliau sampai ke daerah ini dan beliau yang membangun tempat ini dahulunya. Ya, kalian yang pertama jangan sembrono. Iya, jangan sembarangan dan juga jangan lupa ibadah. Iya, ya. Karena saat ini manusia lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, sehingga yang mereka seharusnya mereka tahu sudah banyak mereka langgar, bahkan mereka buat pula dengan sendirinya. Dengar ya? Ya, sudah banyak kerusakan. Betul. Di dalam sebuah negeri ini. Karena apa? Karena orang-orangnya dan manusianya itu sendiri ya tidak merasa puas dengan apa yang mereka capai dan mereka dapat. Dan juga mereka lupa dengan para leluhurnya.
mereka cuma ingin memaksakan kehendak mereka sendiri, dan akhirnya apa yang mereka paksakan tidak tercapai, bahkan menyalahkan sang penciptanya, manusia. Ya, sudah sangat-sangat jauh. Hadapan dari peradaban agama ataupun aku menyampaikan kepada kalian, jangan kalian lupakan tempat tanah tumpah darah kalian, dan jangan kalian lupa dengan sanak saudara kalian. Saat ini manusia lebih mementingkan diri mereka, mana mereka bisa hidup dengan kekuasaan bahkan harta berlimpah, sedangkan ada yang orang tuanya tidak mereka lihat, dan sanak saudaranya ada yang kelaparan, bahkan sanak saudara yang lainnya. Betul. Ingatlah, hidup tidak akan selamanya. Percuma saja ribuan tahun kalian hidup di atas bumi ini, di atas tanah ini, tapi ketika kalian tak ada penghadapan penghambaan kepada Yang Esa, kepada Sang Pencipta, seperti pohon kayu yang rapuh, seperti tunggul tak berguna, lihatlah orang-orang yang saat ini bagaimana mereka ingin bertahan hidup. Bagaimana anak-anak kecil yang baru-baru lahir, bahkan yang tanpa orang tua. Iya, coba lihat mereka. Jika kalian tinggi, jangan kalian lupa untuk melihat ke bawah. Itu. Terima kasih, ya. Hidup tidak akan selamanya. Percuma saja. Seperti berlaku, ya, Yung. Iya, seperti kapal-kapal berlaku yang di tengah lautan, terombang-ambing tak tahu arah kemana ingin berlabuh. Percuma saja jika hidup hanya terombang-ambing, tapi tak ada arah dan tujuan, tapi tak ada penghadapan penghambaan kepada Yang Esa. Jangan seperti kapal yang terombang-ambing di lautan. Dan juga hari tidak akan selamanya siang, akan ada malam. Di mana di kala malam, yaitu kesunyian, di mana di kesunyian tersebut tak ada seorang pun yang akan menemani, terkecuali hanya amal dan perbuatan yang bisa membantu di kemudian hari. Intinya ditingkatkan, lebih ditingkatkan ke ibadah, ya, ditingkatkan diri sama Sang Pencipta. Betul, ya. Ingatlah bahwa hidup tidak akan selamanya, tidak akan selamanya, dan jangan mudah berpantang asa, menyerah atas apa yang kalian ingin kerjakan. Kalian kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, dan kalian minta kepada Yang Esa, sehingga jalan kalian akan terbuka dengan pintu-pintunya. Dan jangan lupa kalian wujud
kepada kedua orang tua kalian. Apa yang tidak kalian temukan, akan kalian temukan. Itu saja pesanku. Ya, terima kasih yang atas wejangannya yang... Aku ingin pulang. Ya, betul. Yang atas... Masih ada yang ingin kau tanyakan kepadaku? Tidak ada yang terima kasih atas wejangannya yang... Mudah-mudahan itu menjadi... Ketika kalian ingin mengungkap dengan bangsa-bangsa makhluk gaib ataupun dari kerajaan-kerajaan memasuki gerbang-gerbang yang mungkin cukup dalam, ya, berhati-hatilah. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baiklah sahabat, untuk pada malam hari ini penelusuran kita di daerah Telang Petutuh, tepatnya di daerah di pinggir sungai. Jadi kita di pelukisan. Jadi di pelukisan tadi sudah kita sempat kita jelaskan juga bahwa di sini yaitu ada ya dulu zaman kerajaan ya, juga ada sosok seorang perempuan ya, yang mana perempuan ini yaitu kasihnya di zaman peperangan terbunuh, seorang pangeran sempat terbunuh ya, sehingga ada kesedihan dan juga dikawal oleh seorang penggawa ya, atau dipatih ya. Dan setelah itu juga ada sini ada makam Eyang. Di Eyang ini ialah sesepuh di kampung ini ya. Betul. Kampung beliau orang soleh, ulama dan penyebar juga di agama, penyebar agama Islam di zaman dahulu ya. Hingga di sini yaitu masih ada anak cucu dari keturunan beliau ya, sahabat ya. Dan juga di sini juga itu tempat penyeberangan ataupun kapal-kapal ya, zaman dahulu yaitu menyambung juga ke daerah Jambi dan juga adanya di candi tadi ya, betul. Di candi mana candi suara peninggalan itu ya. Dan tapi lebih di sini energinya itu lebih ke positif ya, positif, jadi lebih ke arah energi positif dan ada seperti penyampaian-penyampaian yang baik lah ya, betul. Untuk kita untuk lebih bisa introspeksi lah untuk semuanya ya sahabat ya. Mungkin itu saja untuk pada malam hari ini. Jadi intinya di visualisasi tempat lukisan yaitu ada 3 sosok. Yang pertama di sini ada kerajaan bangsa jin dan ada kerajaan yang peninggalan dari kita ya, manusia, dan banyak runtuhan-runtuhan kapal di sini dahulu. Karena di sini sungai ini kan luas dulu, nyambunglah ke daerah Gasing ya, Gasing Laut. Tapi sekarang sudah jadi kecil ya, karena ya pergeseran atau sudah sangat-sangat lama sahabat ya. Ini tuh mungkin mana kalau dari sosok. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya tidak begitu. Ini cuma kebetulan tadi itu merasa terpanggil sama beliau. Terpanggil sama ya. Tapi nggak tertahan lagi ya. Iya betul. Ada yang disampaikan, kepingin ada yang disampaikan. Ternyata memang ada yang disampaikan, tapi begitu kita yang menyampaikan nggak tahu. Iya, oke. Itu baik. Bagaimana, aman? Aman ya pada malam hari ini ya. Jadi karena energi tadi memang cukup besar ya, besar ya. Paksa ya, kita tarik ya untuk bisa hadir ya, karena energinya cukup besar ya. Betul. Untuk dari yang ada sini ataupun untuk penyampaian ya. Jadi energinya cukup besar, jadi paksa tadi kita hadirkan ya, karena untuk mediator lainnya itu ya mungkin untuk energi yang besar ya, jadi masih frontal belum bisa untuk menampung sahabat ya. Jadi itu saja sahabat ya, itu saja untuk pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya ya, terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya ya kepada kami. Semoga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, yang pertama selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan terhindar dari segala macam bala dan mala bencana ya, mala musibah ya. Ini itu saja sahabat, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat singkar angin dimanapun berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng sehingga tidak
ketinggalan untuk video-video berikutnya ya. Kami dari tim Singkar Angin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.